Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya memperkirakan arus balik akan mulai pada hari ini, tanggal 7 Juni 2019. Mengantisipasi kepadatan kendaraan arus balik, disiapkan skenario satu arah mulai dari Kali Kangkung hingga Cikampek sepanjang 200 km lebih. Arus balik kita perkirakan mulai tanggal ini, karena memang kita menganjurkan mereka mulai hari ini balik, dan kita sudah mempersiapkan, dan saya terima kasih Kakor Lantas sudah mempersiapkan skenario rekayasa lalu lintas dari Kali Kangkung sampai ke Cikampek, jadi lebih dari 200 km, jadi dari kilometer 400 something 14 sampai ke 70 itu satu arah, dan setelah itu dari 70 ke 29 mungkin pakai kontraflow sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini mudah-mudahan sesuai dengan rencana jam 12, tapi just in case dalam hal di Kali Kangkung dia diperhubungkan katalah jam 10 nanti mungkin kita majukan.